Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Curup Channel 03. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kali ini saya nge-vlog mulai Gang Arenas menuju ke Stadion Batu Galing. Di sini akan melewati PBSI, Pasar Atas, Jalan Jaim 2, Jalan Jaim 3, Jalan Melati, dan Jalan Raflesia menuju stadion. Kita simak videonya. Let's go. Cikidot. Tapi kali ini jalannya sudah mulus. Jadi sangat membantu memperlancar perjalanan mulai dari PBSI sampai ke Pasar Atas. Biasanya kan ya teman-teman tahu sendiri gimana sih jalan di sini udah hancur. Ini masih baru teman-teman. Jadi saya nyobain. Terus nanti kita masuknya ke Jalan Jaim 2. Jadi ada permintaan subscriber yang berada di perantauan meminta supaya nge-vlog daerah Jalan Jaim di Jalan Jaim 2 di Kampung Jawa. Nah, inilah Pasar Atas nih teman-teman. Situasi dan kondisinya sore hari. Kita mulai masuknya dari sini aja nih teman-teman ya. Subscriber yang meminta supaya mereview Jalan Jaim 2. Nah, inilah situasi dan kondisinya. Maaf teman-teman karena situasinya apa namanya pas azan sholat asar. Nah, inilah Jalan Jaim 2. Terima kasih kepada subscriber yang telah memberikan masukan untuk mereview Jalan Jaim 2. Inilah Jalan Jaim 2 di Kampung Jawa. Masuk ke Jalan Jaim 3. Ini yang ke bawah Pasar Atas. Ini juga masih termasuk Pasar Atas. Jalan Jaim 3. Nih,
belok kanan aja nih teman-teman. Kalau itu kan lain arah berlawanan. Kita belok kanan aja ya. Iya. Jalan Melati teman-teman, tembusannya yang lurus ke ini Jalan Rafflesia, yang kecil tadi itu Jalan Melati. Ini saya akan lewat Jalan SDI. Di Jalan Madrasah ini ada sekolah swasta, yaitu sekolah SDIT RR Robi Rodia. SDIT Robi Rodia. Bagi yang belum tahu di mana sih SDIT RR, nah inilah SDIT RR. Kita belok kiri. Ya, sampai di sini aja teman-teman perjumpaan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan terhibur dan terobati yang sudah melihat perkembangan daerah Rejang Lebong. Sampai di sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.